berkeliaran malam di atas jam 8 malam. Sebanyak 151 orang terjaring dalam razia Satgas Gugus Tugas COVID di Sri Keram, Kota Jayapura, Papua, Rabu 6 Mei 2020 malam. 150 orang itu terjaring razia saat melintasi Jalan Raya Expo Wahena pada malam hari, tepatnya di depan kantor Distrik Keram, saat Satgas Gugus COVID-19 Distrik Keram melakukan sweeping pembatasan jam malam di Kota Jayapura, di mana pada pukul 08 malam tidak ada aktivitas kendaraan maupun manusia yang berkeliaran di atas jam 8 malam. Surat edaran Wali Kota Jayapura Munir Tubuman nomor 400 sudah sangat jelas disampaikan bahwa ada pembatasan jam malam di Kota Jayapura tentang pemberlakuan jam malam dalam rangka social distancing dan physical distancing COVID-19. Namun 151 orang yang berhasil kami dapati ini, mereka masih saja keluar malam di atas jam 8 malam dan sangat bertentangan dengan surat edaran Wali Kota Jayapura itu, kata Ketua Satgas Gugus COVID-19 di Sri Keram, Bobby Awi. Lanjut Bobby, ke 151 orang itu yang melanggar surat edaran Wali Kota Jayapura, kepada mereka kami berikan surat pernyataan di atas meterai 6.000 dengan janji bahwa yang bersangkutan tidak akan mengulangi lagi kelakuannya berkeliaran malam di atas jam 8 malam. Tidak lanjuti instruksi Wali Kota terkait penertiban atasan jam malam di sekitaran telah dilaksanakan selama ini hari ketiga. Tidak mengulangi hal yang sama, berarti dia tidak berjanji bahwa tidak akan mengulangi lagi kedepannya untuk melanggar daripada batasan jam malam tersebut. Kalau memang kedepannya masih terdapat orang yang sama yang melanggar batasan jam malam, tentunya kami akan menyerahkan kepada pihak yang berwajib untuk diberikan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Sementara itu, Kapospol Subsektor Heram, Ibtu Alfred Benadek SH menuturkan, kepada 151 orang yang telah membuat surat pernyataan, mereka jangan mengulangi dengan perbuatan yang sama. Dan jika tertangkap lagi, maka yang bersangkutan diproses hukum. Untuk hari ini, kita membuat surat pernyataan kepada masyarakat yang melintas di jalan raya, yang kepentingannya tidak jelas. Kecuali ya TNI Polri dalam tugas atau dinas kesehatan BUMN yang lagi tugas, nah, itu atau orang-orang yang berkepentingan di rumah sakit, nah, itu kita ingat. Lebih daripada itu tetap kita buat pernyataan. Tentukan maksud itu menumbuhkan kesadaran masyarakat itu saja. Nah berikut kalau masih berulang pernyataan kan kita filekan, kita simpan. Berulang orang yang sama maka tentunya kita akan mengambil langkah-langkah hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia. Saya kira.